Oke, teman-teman, kali ini saya akan buat tutorial bagaimana cara menyimpan gambar dari Instagram ke galeri. Kalau biasanya kita menyimpan gambar dari Instagram menggunakan screenshot ya teman-teman, dan untuk ini kita tanpa aplikasi ya kita bisa menyimpan gambar dari Instagram. Oke, pertama-tama kita masuk dulu ke Instagramnya. Setelah masuk ke Instagram, kita cari dulu gambar yang mau kita download ya teman-teman. Oke, kita cari dulu ya, misalkan kita ambil contoh seperti ini ya, Tom and Jerry muncul. Ketika sudah muncul, kita ketik klik titik tiga di atas, kita klik salin tautan. Oke, tautan sudah disalin, kemudian kita keluar, kita pindah ke Google Chrome ya. Di sini kita masuk ke set from ya teman-teman. Nah, di sini kita klikkan set from seperti ini ya. Ya, dan di sini kita pilih set from.net. Ya. Ini lebih kurang sama seperti ketika kita menyimpan video YouTube ya teman-teman, sama prosesnya. Oke, kita tempel ke link kita di sini, link Instagram kita. Kita tunggu prosesnya. Ya, seperti ini ya. Gambar tadi yang kita ambil dari Instagram. Ya, di sini ada kita klik tombol unduh JPG. Ya, dia akan muncul iklan seperti ini, namun kita close-kan aja. Nah, gambar sudah selesai ya. Satu gambar sudah download, sudah selesai di-download. Kita keluar. Kita pergi ke galeri untuk yang unduhan ya. Oke. Ini dia ya teman-teman, sudah muncul gambar dari Instagram yang kita simpan ke galeri. Oke, sekian dulu teman-teman. Apabila suka, mohon bantunya dengan like, share, subscribe, dan komen. Semoga tutorial ini bermanfaat ya. Terima kasih.